Ada yang bisa dibantu, Mas? Saya mau melaporkan banyak yang trek-trekan, Pak. Bisa tolong diatasin nggak, Pak? Mak, bentar. Wah, nggak bisa, Mas. Ini mohon maaf nih. Kenapa, Pak? Orang lagi trek-trekan, kita atasin gimana? Nyeng, kita. Bukan atas itu. Mas, bukan atas itu. Trek-trekan meresahkan. Maksudnya tuh udah sangat meresahkan. Sama aja gitu kita yang potong itu. Orang lagi start, lah kok nggak jalan? Iya. Ngerti. Iya. Di daerah mana, Mas? Di depan sini nih. Oh, di polisi kita. Di depan sini. Iya, di depan sini, Pak. Masih pembalap juga nggak? Bukan kalau saya. Bohong. Enggak. Oh, sering melintas di pikiranku. Iya. Yeah. Inter ini ya. Sudah sama Pak Wendy tuh jadi catat kasus. Mas tadi kencing lurah di kok kencing di apa? Kencing di sembarang tempat ya? Kenapa? Ini ketempelan jin. Bukan. Ketempelan jin, bukan jin. Ya. Kalau dia ketempelan jin berarti jinnya ada 3. Di mana nih, Pak? 3 atau 4? Tolonglah, Pak. Kita bawa ke sana, Pak. Di sini. Catat di sini aja langsung. Sama Pak Wendy ya. Biar Pak Wendy yang catat. Kok enggak di daerah mana, Mas? Apa sih di depan sini deh? Mampang. Tendean. Daerah Tendean. Anda tadi kebetulan melintas. Saya melintas. Lihat terus ada yang ngebut-ngebutan gitu, dia Pak. Dia nutup jalan. Dia nutup jalan. Tapi maksudnya Mas enggak cuma orang pertama nih. Sebelum-sebelumnya juga ada laporan yang sama persis. Dan kita memang bakal tanggulangi kok. Jadi gini, tenang aja. Oh, berarti jadi, ini udah laporan kesekian dong? Laporan kesekian, Mas. Ya udah, Masnya dicatat. Kasusnya sama Pak Wendy tadi keluhannya. Udah. Sekarang saya juga deh. Nyatet apa? Nomor WA. Hey! Terima kasih atas kesediaannya sudah melapor. Betul, nanti Mas balik ke sini lagi aja. Nggak, kalau gitu. Saya enggak di ruang tunggu nih saya. Ikan enggak perlu kan laporannya juga udah aman. Mas sekarang keluar dulu. Mau saya keluar mana nih? Keluar ke sana. Mas temenin apa sendiri aja keluarnya? Sendiri aja. Enggak maksudnya enggak keluar dari sini. Keluar sendiri aja, Mas. Iya, enggak enak. Nanti kalau ini kita tindak lanjuti segera. Ya. Kita akan kirim tim ke sana. Okay. Terima kasih. Makasih ya, Mas, laporannya ya. Saya ya, Mas ya, keluar sendiri ya. Siap. Ya. Tuh, kan kita jadi keder kan. Kita mau terima di sini, mau bawa ke sono. Tapi jadi cepat tahu, langsung catat, udah selesai orang enggak usah nunggu. Ya karena mana laporannya sama. Jelasin regulasinya mau gimana, mau apa tujuannya. Jadi kita jadi harus adaptasi lagi enggak sih? Ah, tadi lupa lagi minta sama dia tuh. Apa tuh? Uang fotokopi. Nah, datang lagi. Ini. Ya. Saya mau ngelaporin ATM saya hilang, Pak. Oh, ATM-nya hilang. ATM-nya hilang sekarang. Mas, ATM-nya ketelan. Coba buka. Bukan ketelan ini. Saya enggak hilang ngelaporin ATM. Bukan di sini ketelan. Kebetulan karena mesin tik dan komputer kita sistemnya lagi digeser-geser juga. Ya, ini manual aja ya, Mas. Manual ya. Tolong. Iya. Namanya siapa, Mas? Saya Randy. Randy? Maaf ini, ya kita manual dulu ya, Mas ya. Kehilangannya di ATM Tendian sini nih. Oh, di Tendian. Bang apa? Bang Beni, Bang Beri, Bang Enggak bisa ditolin tuh ya kalau yang itu tuh. Iya. Ngomong-ngomong ini penjara di mana ya? Kenapa? Kan nanya di penjara. Di penjara enggak ada ATM, Mas. Enggak, maksudnya saya pengen tahu aja, maksudnya letaknya di mana. Ya gitu. Kalau pengen tahu, beli gorengan di depan. Pengen tahu. Itu tahu, Pak. Ya kan dia pengen tahu. Ada penjaranya di belakang. Karena dia pengen tahu. Ada temennya yang di situ? Enggak. Oh, enggak ada. Saya buatin surat. Iya, jangan lah, Mas, orang cuma ke ATM doang ketelan. Bikin surat kehilangan keterangan. Karena kan mesin tiknya enggak ada. Ya udah manual aja. Enggak, ini maksudnya enggak, saya enggak disuruh tunggu situ. Ya paling di situ aja, Mas, kalau mau. Bawa materai, Mas? Enggak. Enggak ya. Kebetulan di koperasi kita jual materai. Mau saya bantu beliin 6 juta kalau enggak. Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya kan biasanya kan materainya 10.000. Sisanya uang jalan. Jalannya jauh banget, teman, 6 juta. Kan? Maksudnya kan? Ke sono. 5.990.000 sono. Saya bilang juga apa kan? Iya. Nih polisi kerjanya ngelobi nih. Lu nih yang bikin orang jadi makin enggak percaya sama kita. Udah kasih aja. Jam berapa? Ya. Jam berapa, Mas? Sadar ATM-nya hilang. Saya sadarnya sih 2 menit yang lalu, cuman enggak tahu hilangnya kapan tuh saya. Oh. Oke. Warnanya apa, Mas? Platinum dong, kan saya pakai. Platinum. Serial number-nya ingat udah dicoba diblok di bank. Belum, saya langsung ke sumbernya aja deh. Oh, dari situ lupa diblokir dulu. Di entar saya blokir. Tinggal ganti. Emang besi bisa aus? Kok besi aus? Hah, ini plat minum. Platinum. Disambung. Tulisannya disambung. Bukan plat minum.
Kalian gak mau nyari bos baru apa? Gak akan mau. Gak akan mau orang, ya kan? Orang lain yang ya, iya, iya. Jadi mereka mau aja, orang lain gak mau. Gak bakal mau. Kevin, lu tanda tangan resmi. Kita mati nanti. Kasih stempel nih. Ya, tinggal dibawa ke bank tempat Anda menabung, minta. Maaf ya mas, stempelnya terbalik mas. Oh udah. Nanti tinggal dibawa aja ke kantor cabang setempat. Ya. Nih surat keterangannya sudah jadi. Ya, bukan maksudnya saya nggak disuruh ke dalam. Enggak. Mau ke dalam mana mas? Ke sana gitu maksudnya nunggu. Nggak usah, udah cukup, udah beres. Ya terima kasih mas Randy, mudah-mudahan terlayani dengan baik. Ya, makasih Pak. Ya. Jangan lupa dipencet kasih berapa bintang buat pelayanan. Iya, betul. Oh, iya. Oh itu fungsinya. Ya. Kalau bintang 5 berarti mencetnya 5 kali. Itu bukan absensi. Absensi itu absensi. Bohong Mas, bercanda. Absensi itu. Makasih ya. Iya. Maaf ya, maaf. Kita mau memberikan pelayanan cepat. Paling ya, tapi lu jangan improvisasi juga dong. Orang buat karyawan. Mana?